Selamat berjumpa lagi saudara. Ini saya tunjukkan cara melangsung tidak melewati relay tombol starter. Ini yang hijau, laras hijau, kuning laras hijau ini menuju ke kabel warna merah laras hitam, yang masanya yang kuning laras merah ini untuk masa. Ini biasanya terjadi double starter, cerak 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 gitu, otomatis relaynya ada di sini. Kalau kita langsung ya, jadi walaupun mesin hidup, kalau ditekan starternya, double starternya, dia masih nyala. Ini mesin hidup, nah kan masih nyala terus. Kalau menggunakan masuk ke relay sini, dia tidak akan nyala karena mesin sudah nyala. Kalau relaynya lemah, mendingan hilangkan seperti ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Anda, bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.